tempat duduk, tempat kita nak lari dari sini. Dalam rancangan apa tu yang Korea tersebut, dia telah scan. Dia menggunakan alat tersebut, dia scan badan saya, dia scan katil, dia scan karpet, dia scan selipar. Dia tidak kelihatan apa-apa. Dia kan scan saya punya selipar. Sebab apa tidak berbunyi? Tak ada. Cuba cek betul. Tak ada berbunyi. Cuba cek betul. Cuba cek. Mana ada berbunyi? Tak ada. Saya pun dah tengok dah. Tidak, macam mana boleh bunyi? Itu bukan mungkin itu warna biru punya ke? Tidak berbunyi. Permintaan 360 merakamkan kaedah rawatan gagal. Tenaga dalam yang kami ajarkan, dia adalah menggunakan suatu kekuatan tenaga dalaman yang asli. Benda ini boleh dibuktikan tetapi menggunakan masa, iaitu kita, ya, maksud saya itu ada ritual, ada puasa, baru boleh buktikan. Kalau kita boleh buat setiap hari, seronok lah. Kalau boleh buat setiap hari, itu adalah magic. Tenaga dalaman ini, kalau kita nak keluarkan, kita harus ada ritual. Tapi benda ni akan jadi dengan spontan apabila kita memerlukan. Ini dakwaan beliau. Okey, menurut pandangan saya, penyebaran video klip ini dibuat oleh seorang yang dia tu bukan passion saya, tetapi dia seorang ahli juga. Dia ni dia kurang puas hati. Sebab apa dia kurang puas hati? Dia tidak berjaya. Dia nak jadi kaya dengan cepatlah. Selepas dia tak jadi kaya dengan cepat, dia membuat fitnah, macam-macam fitnah yang digunakan.